Anak dan menantunya artis terkenal, Endang Mulyana ayah Lesti Kejora betah urus domba di kampung. Meski memiliki putri seorang pedangdut terkenal, ayah Lesti Kejora yakni Endang Mulyana memutuskan untuk tetap tinggal di kampung. Mertua Rizky Billar itu bahkan memilih gaya hidup sederhana dengan kesibukannya menjadi petani serta mengurusi peternakan. Seperti yang terlihat lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya, @ayah_kejora, Endang menunjukkan kesibukannya saat menggembala domba-domba peliharaan di Desa Pamoyanan, Cianjur Selatan. "Siapa yang belum mudik? Saya mah udah hehe," tulisnya. Tampak sekitar 6 ekor domba yang dibiarkan berkeliaran di alam terbuka. Domba-domba tersebut asyik menyantap rumput di tanah lapang dengan pemandangan yang menyejukkan mata. Terlihat hamparan persawahan di kaki gunung yang begitu memanjakan mata. Suasana sejuk pun kian menambah syahdu serta keindahan tempat itu. Beragam tumbuhan seperti pohon kelapa dan padi yang menguning tumbuh begitu subur. Sementara Endang Mulyana terlihat asik duduk sembari mengamati domba-domba miliknya. Evanovia 436, jadi penglihat Fatih lari, ngejar, domba itu, Pak. Sangrila garis bawah Dwi garis bawah Sabrina, semoga Fatih mudik dan main ama domba-dombanya Aki. Mega 308, Masya Allah, serasa adem lihat pemandangan di desanya, kampung halamannya, Bunda Lesti, hawa terasa sejuk dan damai. Komaria 9199, pengen lihat Fatih ngangon kambing ayah, Dwi garis bawah Alila, Masya Allah, ayah nanti abang El ajak main ke sawah sama ngangon kambing ya, ya seru kayaknya. Rizky Billar memberikan tantangan kepada seorang karyawannya, suami Lesti Kejora itu memberikan hadiah fantastis andai tantangan tersebut terpenuhi. Lewat akun TikTok pribadinya, Rizky Billar membagikan konten mengenai tantangan yang ia berikan. Dia meminta satu orang karyawan Leslar Entertainment yang bernama Ardi untuk menurunkan berat badan. Ardi memiliki badan gemoy dan diminta untuk diet oleh bosnya. Rizky Billar menantang Ardi untuk menurunkan bobotnya sebesar 20 kg dengan waktu yang telah ditentukan. "Lo gue kalenge, turunin 20 kg, sebelumnya 135 kg, sekarang 124 kg ya," ujar Rizky Billar dalam kontennya dilihat. "Berarti targetnya sama bulan 12 ya, sampai ulang tahun anak gue, harus turun 20 kg ya," sambungnya. Ardi menyanggupi tantangan dari Rizky Billar, dia menjalani program diet dan menerapkan pola hidup sehat demi bisa menurunkan bobotnya. Hingga pada akhirnya, Ardi berhasil menaklukkan tantangan dari Rizky Billar, bosnya pun memberikan hadiah uang tunai, tak tanggung-tanggung nominalnya 15 juta rupiah. "Karena Ardi berhasil menjalankan kalenge dari gue, menurunkan berat badannya 20 kg, maka sesuai janji gue kasih dia 15 juta rupiah, lo berhasil mencapai tujuan itu, lo layak dihargai," kata suami Lesti Kejora usai menyerahkan hadiah ke Ardi. Melihat hal itu,